baru ni saya tuan-tuan dikejutkan dengan panggilan daripada Pulau Pinang. Ustaz duduk dekat mana? Saya duduk Pulau Pinang. Ustaz tolong datang pukul 4:30. Saya naik kereta. Rupanya anak murid saya. Ustaz, di atas rumah ada nenek kami ustaz. Kenapa? Ustaz tengoklah. Saya naik-naik, ada 30 orang anak dan cucu. Nenek sedang merontau. Allah, Allah, rupanya sedang nanti, nak menanti. Siapa nak baca Quran? Saya kata ni, tuan-tuan, ada 30 orang anak dan cucu. Seorang tak boleh baca kah? Kami tidak diajar untuk membaca Quran. Saya kata kalau macam tu macam mana? Ustaz, tolonglah ustaz baca Quran ustaz. Dekat mak kami, nenek kami ustaz. Saya pun tak apalah, saya ambil surah Yasin, saya duduk sebelah nenek tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Rupanya nenek ni sedang menanti. Siapa nak baca Quran? Saya baca sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Tiba-tiba Tuhan tunjuk depan mata saya. Ruhnya bergerak daripada hujung kaki ni, kain ni, nadinya bergerak sampai dekat lutut, sampai dekat pusat, sampai halqum. Gharah-gharah. Bila sampai halqum, saya kata, tahulah roh nak keluar. Siapa angkat tangan? Allahumma hawin alaiha fi sakaratil maut. Mudah ke atasnya sakaratul maut. Ya Allah, anak dia semua. Amin. Tiba-tiba tangannya terangkat. Jatuh. Bila jatuh, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kata, nenek ni dah meninggal. Anak dia ada seorang pembantu perubatan, kita panggil deresa. Ustaz, macam mana ustaz tahu anak mak kami mati? Saya kata, saya duk mengajar sakaratul maut lama dah. Di antara tanda orang meninggal ialah kening ni akan jatuh selepas mati 15 minit. Dagu ni akan renggang selepas mati, sebab tu tengah-tengah. Telinga ni akan jatuh ke belakang. Cuba tuan-tuan pegang, jatuh ke keras? Kalau jatuh tu, Jumaat depan lah tu. Kalau keras tu lambat lagi lah. Kemudian belakang ni, bila mati kita tidur, dia akan rapat. Bila tak mati, boleh masuk tangan. Orang yang kurus. Tunggu 15 minit. Ustaz, apa ustaz kata? Betul ustaz, mak kami dah meninggal. Ustaz, nak buat apa? Saya kata, cuci najis. Ustaz, nak buat apa? Angkat jenazah, letak di tempat yang elok, hadap kiblat. Habis angkat, ustaz nak buat apa? Selimutlah mak kamu. Habis selimut, ustaz nak buat apa? Sampai tak tahu apa. Saya kata, saya nak balik sekarang, dah pukul 7. Saya nak balik mengajar. Ustaz tunggu ustaz. Alah, beritahu Tok Bilal dengan Tok Imam. Ustaz, kami tak kenal Tok Imam, Tok Bilal. Kami tak pernah pergi masjid. Allahu Akbar. Saya kata, tak apalah, nanti saya bagi tahu Pak Imam. Tapi sebelum saya nak balik, mana abang atau kakak yang sulung? Kakak tak ada ustaz, abang ada, panggil dia. Dia duduk, saya tanya, abang, apa amalan mak abang? Mak kami ustaz, semahyang tak pernah tinggal. Duha di antara orang yang selalu buat. Semahyang puasa Rejab, Syaban, Ramadan ustaz. Syawal, puasa lagi 6. Ambil lagi 10 Muharram. Bukan yang itu, saya nak tanya selain daripada itu. Ustaz, ni antara kita berdua. Apa dia? Ustaz, mak kami ni ustaz, dia ada bapa, dia ada mak. Mak ni mati ustaz, dia yang sulung, dia yang seorang-seorang. Masa tu umur 21. Bapak ni, datuk kami ni kahwin lain. Dia dah umur 21, dapat isteri baru, dapat adik, adik kecil-kecil, umur 1 tahun, 2 tahun. Tiba-tiba mak ni mati, datuk ni mati, tinggal dia yang jaga. Dia tukar semua harta tanah-tanah anak yatim ini kepada nama dia. Ya Allah, dia buat macam ni, rohnya keluar melalui tangan kirinya. Saya kata, tak tengoklah ustaz, Tuhan tunjuk depan mata ustaz, mak kami mati, rohnya keluar melalui tangan kiri ustaz. Apa dosa dia? Dosa dia, mak kamu makan harta anak yatim bapa saudara kamu. Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata, faraid balik. Loh ustaz, Tuhan tunjuk depan mata ustaz. Yang ni kita takut tuan-tuan, takut nyawa kita keluar melalui mulut kita, sebab mulut tak pernah berzikir kepada Allah, mulut tak pernah baca Quran, tak pernah pun nak laungkan azan, nak baca Quran. Sebab tu kalau bolehlah kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar elok-elok. Allah